Shalom, saya Rao Paulus Harumo mengajak kita semua untuk mendukung kegiatan putra putri kita OMK. Mereka akan mengadakan acara di Lembah Karmel tanggal 5-7 Juli dengan tema atau dengan sebutan kegiatan mereka Bright. Bright ini kalau dipanjangkan Bina Rohani dan Sinode Generasi Harapan Tuhan. Berbicara tentang kaum muda, saya sangat tersemangati dan mengajak kita semua mendukung kaum muda. Karena dari sinode-sinode yang diadakan sejak awal diselenggarakan sampai hari ini, banyak sekali dibahas tentang kaum muda. Dan dalam acara terakhir ini, kaum muda kita akan diberikan sajian, diberikan pendalaman tentang rohani. 70% kegiatan mereka sebanyak kerohanian yang sangat jarang langka didapatkan. Mari kita dukung, semoga pendampingan romo-romo, orang tua, dan siapapun sangat diharapkan untuk lancar kegiatan mereka ini. Semoga kita memiliki kaum muda yang kokoh dalam fisik, kokoh dalam impian, kokoh dan kaya dan bersamaan, tapi juga kerohanian mereka. Kita dukung mereka, Tuhan memberkati. OMK seluruh Keuskupan Bogor, selamat jumpa. Melalui media ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk mengikuti acara Bright yang akan diadakan pada tanggal 5-7 Juli di Cikadere, Lembah Karmel. Acara ini dibawakan oleh para frater maupun para imam CSE dan para suster Putri Karmel. Mereka membantu kita sekalian untuk menghantar orang muda dalam pertemuan Bright ini untuk merasakan pengalaman kita dicintai oleh Allah, merasakan pengalaman bahwa kita memang orang yang berdosa tetapi dicintai, dikarunia kasih oleh Allah sendiri. Maka acara Bright ini amat menekankan pengalaman rohani. Artinya para orang muda kita dibimbing, diajak, dan didampingi untuk merasakan pengalaman hidup bersama Allah. Inilah tujuan utama dari pertemuan Bright ini. Maka saya mengajak para pastor, orang tua dari orang-orang muda ini untuk membantu dan mendukung agar sebanyak-banyaknya orang muda kita mengikuti acara ini. Setidak-tidaknya mengikuti ajakan panitia dari paroki-paroki ada kuotanya. Mari kita mendukung generasi muda kita, generasi harapan Tuhan sendiri. Dari sinilah kita akan memiliki orang-orang yang mencintai sungguh-sungguh gereja kita. Tuhan memberkati.